Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update hari ini dari Stadion Gelora Bung Tomo yang ada di Surabaya. Setelah beberapa hari yang lalu dilaksanakan pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina dengan skor akhir imbang 0-0. Tidak ada pemenang ataupun tidak ada yang kalah. Namun ada yang berbeda dari pertandingan tersebut, yaitu setelah pertandingan rumput lapangan kembali dipermak, kembali dipoles, kembali didandanin oleh kontraktor ahli rumput yaitu Karya Rama Prima. Perawatan yang terlihat tentu saja mowing dan juga debris, membersihkan daun-daun kering ataupun serpihan-serpihan kertas. Ini dia tampilan Stadion Gelora Bung Tomo setelah pertandingan Timnas Indonesia dan Palestina. Rumput tetap terawat. Mantap sekali ya kontraktor Karya Rama Prima ini, keren. Selain itu, ini adalah tampilan koreografi dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina pada hari Rabu kemarin. Bagaimana menurut kalian, keren kan?